Bismillahirrahmanirrahim. Amalan menempati rumah baru. Assalamualaikum ya Ustaz. Saya ingin bertanya, saudara saya akan memiliki rumah yang baru dan akan pindah rumah setelah rumahnya siap. Apakah amalan yang harus beliau lakukan sebelum beliau mendiami rumah tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Kami berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda dengan rumah baru ini dan menjadikannya sebagai kediaman yang baik, nyaman dan berkah. Berikut beberapa hal yang dianjurkan untuk dilakukan bagi seorang muslim yang hendak mendiami rumah yang baru. Amalan yang pertama, bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim Ayat 7. Amalan yang kedua, syukuran rumah baru. Sebagai bentuk menyempurnakan rasa syukur itu, kita dianjurkan untuk mengadakan walimah, mengundang orang lain untuk makan-makan. Walimah ini sering diistilahkan dengan istilah al-wakirah. Sebagian ulama sangat menganjurkan hal ini, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan tentang al-wakirah, wa minhal wakirah wala arkhadu fi tarkiha. Di antara bentuk walimah adalah al-wakirah. Saya tidak memberi kelonggaran untuk meninggalkannya. Amalan yang ketiga, memasuki rumah baru tersebut dengan membaca Masya Allah la quwwata illa billah. Bacaan ini terdapat dalam firman Allah di dalam surah Al-Kahfi. Walau la idkhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebun kamu ma syaa Allah la quwwata illa billah? Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Catatan, kami tidak menjumpai adanya doa khusus atau bacaan khusus ketika memasuki rumah baru. Hanya saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk banyak beramal ketika di rumah. Namun, amalan ini sifatnya umum, berlaku untuk semua rumah, tidak hanya untuk rumah baru. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.